quick roll, ready to explode. You can stop me, my cool eye, baby. I'm a cosmic queen, taking gypsy queen with an A plus in retro. Banget nih. Nah, jadi kamarnya seperti ini. Kamar mandi, ada kulkas juga. Ada hair dryer, ya. Sebentar ya. Nah, kamar mandinya seperti ini. Oke. Nah, ini ada semprotannya juga, itu wajib banget kalau orang Indonesia ya. Karena kita kayak enggak nyaman gitu kalau misalnya kita ke WC tapi pakai tisu doang ya. Nah, ada showernya juga, oke. Bersih kamar mandinya. Dan yang paling penting adalah pemandangan kita keluar. Hai. Dan kita enak banget view-nya langsung ke swimming pool. Keren, oke banget. Puput, asik. Pokoknya hotelnya oke lah untuk segini, oke. Karena lokasinya keren banget guys. Jadi nanti gue kasih lihat kalian semua. Lokasi hotel ini benar-benar depannya langsung mall. Terus udah gitu jalan sedikit tuh langsung pantai. Enak banget. Mantap. Baron Beach Hotel Pattaya. Keren. Pemandangannya luar biasa. Oke. Good. Kita mau berenang dulu karena nyampe hotel, karena besok pagi kita nggak terlalu banyak waktu untuk bisa berenang. Yep. Besok pagi kita memutuskan untuk ke pantai ya. Kita lihat matahari terbit. Jadi kita sekarang mau berenang dulu. Mau manja-manja dulu renang. Keren banget kalau renang ya. Nggak keren amat sih, biasa aja sih. Oh iya, iya. Dia suka lebay emang. Anak SD om. Emang ya. Cukup om. Coba lancat dong. Ayo loncat ayo. Oh iya. Dalam enggak? Dalam enggak? Naik awas, hati-hati ya. Kalau dalam jangan. Oke, udah beres renang. Udah beres renang ya, Cit. Yeah. It's very tired, tapi enak banget, seger banget. So, kita udah selesai berenang. Jadi abis ini kita mau dinner di hotelnya. Jadi di sini di Baron Beach Hotel Pattaya. So, ketemu pas dinner ya, guys. Bye. Aduh, kita kemuat. Selamat makan. Kita makan dulu. Oke, kita dinner dulu. Telur. Ada tom yum lagi, ada ayam. Ayam. Yang mana? Gule, pari tambah. Gule. Jam 9 itu pun di lobi acara ya. Ini makan gule. Ada gulai. Iya, gulai. Oh, gulai. Oke, jadi hari ini kita mau abis makan malam. So, kita mau ke Alcazar Show. Hong Nam. Cepetan, busnya udah mau datang. Ini siapa? Cepetan.
Mit, mit, bilang cepat gimana? Ada menangnya, mit, mit. Leu, leu. Leu, leu, leu. Leu, leu. Leu, leu. Leu, leu. Leu, leu. Leu, leu. Leu, cepat. Reu reu, cepat cepat quick. Cepat artinya reu reu. Mit, jadi Alcazar Show itu dari tahun berapa? Bangun pada tahun 1981 tahun. 1981. Berarti udah berapa tahun sampai sekarang? Happy 37 tahun. 37 tahun guys. Ini jadi yang terkenal. Ini yang paling terkenal di Thailand. Oh, di sini ada yang ada base di Pattaya, ada tempat, satu tempat namanya Tiffany Show. Oh. Ini yang terkenal juga. Oh. Tapi orang di sana benar-benar lebih cantik dari orang di Akasa. Oh. Tapi yang Acho ya beda. Akasa Show itu ya yang kostum lah bagus. Oh. Orang yang lip sync pinter. Yeah. Tapi di tempat Tiffany Show dia yang ada garansi ya, setiap tahun dia ada yang kontes ya. Ada kontesnya. Oh. Ratu Banci. Ratu Banci itu ya ya ya. Ada kontes di sana. Oh. Dia ada tempat show juga lah ya. Oh ya, karena jadi di Pattaya dua tempat ini yang terkenal. Oh ya. Nah, jadi kalau di sini ternyata kapasitasnya adalah sekali show itu 1200 orang bisa nonton. Jadi hari ini kita lihat apakah full, karena udah ini udah 3 kali show dan kita kebagian yang terakhir karena yang pertama dan kedua sudah penuh. Okay, so kita lihat kabaretnya sebagus apa? Let's see. Oke, jadi kita sekarang udah ada di dalam teater Alcazar Show-nya. Jadi kurang lebih seperti ini guys, penuh banget. Nah, ini di depan kita yang hot seat ini, kita kan warna biru nih. Nih yang warna ini tuh VIP. Sampai situ. Dan nanti kabaretnya di sebelah sana. Jadi kita bakal langsung lihat di depan sana tuh. Jadi guys, kalau misalnya mau nonton Alcazar, enaknya tuh di first floor alias di lantai pertama. Di lantai kedua juga ada tuh sebelah sana. Nah, kalau yang di sana itu kurang enak. Gak enak. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Ya, jadi enak di sini. Jadi langsung kayak kita exactly langsung depan-depan gitu, langsung sama show-nya gitu. Banci semua geng. Jadi kalau misalnya kamu mau foto sama Bancinya, jadi which is kita harus bayar itu sekitar 80 baht gitu. Jadi makanya nggak ada yang berani mendekat. Gimana kalau kita dekat sedikit saja? Oke, okay. Aku sih nggak niat-niat amat ya foto sama Banci. Jadi ya udah kita langsung pulang aja ke hotel. Morning. Hai, suara aku udah habis pagi-pagi nih. Kita mau jalan ke mana? Ke Pattaya Beach ya. Yuk, jalannya kayak gini guys. Dari hotel.
Ini enak banget sih hotelnya, cuma di situ. Ini mall. Mallnya kayak kalau di Bandung kayak Paris Van Java, O23 Pascal, The Starbucks. Bentar ya. Lihatin. Nah, ini mallnya. Nah, ini nih. Jadi ini mallnya tuh. Ini mallnya. Itu ada Hilton Hotel. Langsung depannya pantai. Jadi sekarang kita mau ke Madame Tussauds. Di situ ada patung-patung lilin yang mirip banget sama orang. Jadi sampai mata-matanya pun ini mirip. Ini patung lilin? Yang mana ini? Mending yang asli aja deh. With Indian person. It's okay, good. Yeay, good. Fotonya sama Sheryl kan, gede banget. Yeay, ada fotonya. Ini Anggun. Yeay, ada patung lilin Anggun. Ada suara India. Ah, iya. Tadi gimana Langgi? Aduh, nonton MV Teten-nya. Dimensi. Saya mau ketemu. Itu Mbak Kung, gimana filmnya Mbak Kung? Rewas. Kaget. Gimana Bro Di? Santai. Udah tiba-tiba ada busa. Oke okay guys, sekarang kita mau makan malam buffet lagi. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, terus kitanya kayak gembel gini sih. Kita mau makan malam dulu. Suami istri ya.
Hotel, sir? What the name of the hotel? Asia Hotel. Yeah. Jadi karena sini namanya restoran yang ada di Asia Hotel dekat MBK Center. Jadi kita makan di sini buffet. Jadi hampir semua kita dapatnya buffet gitu. Gimana, Pi? Mantap. Ah, lu ikutan mulu. Iya. Gimana pi CNC travel? Oke. Semuanya hampir semuanya buffet ya makannya ya. Mantap gitu belakangnya ada yang nyanyi. Sit together, take my hand. Mami. Take my whole life to. Sit together. Semuanya. Ada nih es krim ini, es krim rasa yang hijau, orange. Dan paling the best di hotel ini nih menteganya, super ya. Premium kayaknya. Tambah roti. Kita campur 3 ya. Roti. Pantesan gendut lu. Pantesan gendut. Kan? Si lebay. Ayo. Morning, guys.
Sama Dika. Gimana? Sama Dika. Oke. So, sekarang udah 6:30 pagi waktu Thailand. Ini kita udah di bandara, sudah di airport dan kita menuju ke gate-nya. Kita masih lama sih, kayaknya kita mau jalan-jalan dulu airportnya Thailand. Kamu mau tahu airport Don Mueang Thailand kayak gimana international airportnya? Nanti aku kasih info sedikit ya. Oke, okay? Bye. Okay guys, jadi kayaknya mau ke Subway dulu. Biasa beli sarapan dulu. Ya, ini nih kalau Subway seperti biasa harus pilih si jenis rotinya dan ini paling enak menurut gue. Parmesan oregano. Ketika kita udah beli Subway guys dan ternyata keluarga makan di sini. Aduh. Hai. Finally udah mau boarding. So that one is our trip in Bangkok. Jadi udah jalan-jalan. Jadi itu informasi-informasi yang bisa aku kasih hari selama 4 hari di Bangkok. 3 hari sih ininya ya. 3 hari di Bangkok. Jadi tips-tips yang kamu mau ke Bangkok, kamu bisa subscribe YouTube channel aku untuk next trip mungkin di negara apa lagi. Okay, so don't forget to like, subscribe, and share this video, and bye. Coba gimana sawat di cupnya dong? Fun, siap, satu. Oh, gimana Ki? Gimana kalau tour guide-nya ngomongin? Minta kalian on time. Ya.